Hasil pertandingan BRI Liga 1 pekan ke-9, Minggu 20 Agustus 2023 pukul 16.00 antara Persija Jakarta versus Arema FC dengan skor akhir 2-2. Gol dari Persija dicetak oleh Matias Gajos di menit ke-23. Lalu gol berikutnya dicetak oleh Hanif Sabandi di menit ke-45+3. Sedangkan 2 gol dari Arema FC dicetak oleh Gustavo Almeida di menit ke-38 dan 88. Dengan hasil ini menempatkan Persija Jakarta berada di urutan ke-9 klasemen sementara dengan koleksi 13 poin. Sementara Arema FC masih belum beranjak dari zona degradasi dengan koleksi 3 poin. Berikutnya jadwal pertandingan selanjutnya di pekan ke-10, Persija Jakarta akan menghadapi Dewa United Jumat 25 Agustus 2023 pukul 20.00. Sementara Arema FC akan menghadapi Persikabo Minggu 27 Agustus 2023 pukul 20.00. Saksikan terus keseruan pertandingan BRI Liga 1 hanya di Indosiar dan Vidio.